Bismillah. Halo guys, story vlog kali ini mungkin agak berbeda dari sebelumnya karena kemarin Ana diajak oleh Ketua Pelajar Indonesia di Tarim untuk mengikuti kegiatan liburan mereka di kolam renang yang terletak di ujung kota Tarim. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita bemper dulu. Jadi di sini tenang, marhaba. Bismillah. Jadi di sini Ana mau ngobrol santai dan sharing bareng tentang kegiatan kemarin yang dipimpin langsung oleh Syed Husain Al-Hamid, yang mana beliau ini adalah Ketua Pelajar Indonesia di Darul Mustofa yang disebut dengan WI atau Wahdatul Iman, sebuah wadah atau komunitas yang menampung seluruh pelajar Indonesia di Darul Mustofa Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Husain bin Sodik bin Husain Al-Hamid dari Jawa Timur, Probolinggo, Berani. Alhamdulillah di sini saya sebagai Ketua Indonesia di Darul Mustofa. Dan alhamdulillah sekarang ini kita akan ngelihat keadaan Indonesia, semua tulab Indonesia yang ada di Darul Mustofa dan furu-furunya semua. Dan sekarang ini kita memeriahkan Maulid Nabi ya. Cuman agak takhor karena kita mencari momen yang pas buat tulab sehingga tidak mengganggu pelajarannya. Yaitu contohnya seperti sekarang adalah hari-hari libur. Menurut survei di lapangan, Jum. Menurut survei di lapangan, pelajar Indonesia menempati tingkat pertama dengan jumlah terbanyak dari beberapa negara yang lain di beberapa yayasan pendidikan Islamiyah di kota Tarim, khususnya di Darul Mustofa. Tapi mereka jarang banget ngumpul bareng karena mereka harus menaati peraturan dengan disebar ke beberapa cabang yang ada di sekitar Hadramaut untuk menyesuaikan kelas yang sedang mereka tekuni. Jadi event-event kayak gini sangat berperan banget untuk menyatukan mereka dan menguatkan tali silaturahmi. Di situ banyak banget kegiatan yang asik dan menghibur, dari mulai perlombaan yang mengedukasi, penampilan kebudayaan daerah tanah air yang ditampilkan dari setiap pelajar di berbagai daerah, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Kita mengadakan lomba, dan lombanya Masya Allah, kita juga ada lomba-lomba ilmiah, teka-teki, ya islami, yang itu materinya tidak keluar daripada sirah dan fikih dan juga masalah kebangsaan Indonesia. Dan hal yang menurut Ana paling menarik adalah kuliner khas Nusantara. Ya, ayo kita sekarang ini ke yang mas kuliahnya tentang masalah dapur ya, tentang masalah makanan. Dan alhamdulillah kita akan datengin mereka, kita akan tanya-tanya apa yang bakalan yang mereka lakukan dan kerjakan untuk tanah Indonesia di Darul Mustofa. Oke, ini berjalan menuju dapur ini ya. Salam. Ini dengan Mas Gogo yang dari Madura, kita akan tanya-tanya Mas Gogo ya. Atom ya, gimana ya ngontrol mereka semua gitu. Kapan? Oh, Masya Allah, mereka tanpa diontrol sudah jalan gitu. Jadi kekompakan Indonesia sudah ya, nampak. Iya, sudah nampak gitu loh. Wahdatul Iman gitu. Iya, dari kemarin kerja, dari pagi kemarin. Yang mana setiap daerah membuat menu makanan khas Indonesia yang menjadikan para santri merasa lebih dekat dengan tanah air dan kampung halaman mereka. Oke, sekarang kita ke masakan-masakan yang sudah siap ya. Ini masakan-masakan Jawa Barat, yang mana soto ayam. Apa aja persiapannya? Persiapannya lumayan cukup sulit, Masya Allah. Cuman karena banyak teman-teman yang ikut andil jadi terasa ringan. Terasa ringan.
Untuk membuat sebuah agenda yang sukses dibutuhkan ide yang kreatif, kekompakan tim, dan niat yang ikhlas. Nah, di situ Ani temuin orang-orang hebat yang bertugas di balik kesuksesan agenda yang telah tersusun rapi. Ini panitia yang ngurus waktu, bagaimana perjalannya waktu di perlombaan. Sedikit terlambat, tapi tidak apa-apa. Selama masih kesenangan para peserta atau para peserta lomba atau para anak-anak berjuang, selama masih ada, maka itu menjadi biasa. Semangat ya. Semangat. Ini Fahri yang membantu kita tentang masalah perlombaan yang ada sekarang. Perlombaan apa aja yang dibuat untuk perlombaan? Ada banyak. Dari lomba pantun, lomba TTC, lomba cermat, head bulaga, lomba kata. Nanti kita di final juga ada perlombaan penampilan daerah. Setiap daerah bakal menampilin apa seni seri khas kebudayaannya. Jadi kita lihat siapa yang menang. Ya, ini sekarang kita bersama Musrif acara yang ini yang kontrol acara semuanya. Alhamdulillah, Beb. Atulab Indonesia yang ada di Darul Mustafa, yang terpisah-pisah di Furo, di Misto, di Taribe, di Sebon. Dengan adanya acara semacam ini, mereka berkumpul. Yang tadinya nggak kenal, jadi kenal. Yang tadinya udah kenal, makin memperkuat ukhuwahnya mereka. Kita sekarang ini akan bertanya-tanya sama yang di bagiannya transportasi. Assalamualaikum Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama kita mengatur transportasi itu, yang tersulitnya ini adalah mengumpulkan orang-orangnya ketika ingin berangkat. Tapi alhamdulillah lah, semuanya berjalan dengan lancar. Puro-puro udah ada bisnya segala macam. Berapa bis yang dipakai untuk Alam Indonesia semua? Ya, jadi kurang lebih semuanya itu ada 8 atau 9 bis lah. Banyak ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya acara ini sebagian dari rangkaian acara Maulid Pelajar Indonesia yang ada di Darul Mustafa. Hanya aja mereka belum dapat momen yang pas, akhirnya digabungin dengan liburan Fasli biar enggak ngeganggu dengan proses belajar mengajar. Yang mana acara ini diawali dengan rekreasi bareng di kolam renang, kemudian ditutup dengan Maulid Akbar yang diadakan di halaman timur Darul Mustafa. Yang mana acara ini dihadiri hampir seluruh pelajar Indonesia, baik yang di Darul Mustafa dan sebagian dari mereka yang datang dari cabang-cabangnya. Dan juga para habaib dan asatidz ikut serta untuk menghadiri kegiatan ini. الفائز العام فنحن وحدة الإيمان قد فعلنا مسابقة هذا اليوم في مسبح الماهر بالدمون استشعارا بفرحنا بموت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالتكريم سيعطى للفائز العام وهو عبارة عن المنطقة التي أهلها فازوا في أكثر المسابقة فالفائز العام في المسابقات التي تقام من قبل وحدة الإيمان هذه السنة هو منطقة جامع غربي. يا سعدنا من دورة بالصلاة على النبي. Oke guys, itu dulu story vlognya. Mudah-mudahan ada pesan positifnya. Insyaallah kita ketemu di segmen story vlog berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.